more durable, more stable. G15 Blackstone. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal G15 Blackstone, korang kena tengok video ni sampai habis di Black Studio. Okay? Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys. Klik tombol subscribe kerana subscribe itu gratis guys. Dengan subscribe, kamu dapat support channel ini terus menerus untuk upload video setiap hari. Mantul! Salam masyuk! Selamat menonton! Masyuk! Mantul! What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, host korang, Sai di Blob Studio. So hari ni, agak kelainan sikit macam biasa. Selalu kita cerita pasal vape, selalu kita cerita pasal pop system atau flavor. So hari ni, kita review pasal earphone untuk gaming, sesuai ke tak sesuai. So, sebelum tu aku nak start, macam biasa aku nak pesan, tapi kali ni tak adalah, video ni bukan untuk bawah 18 tahun. Video ni untuk semua orang boleh tengok, tak ada masalah. Okay, tapi jangan lupa komen dekat bawah, like dan subscribe dan tekan loceng supaya korang tak terlepas video-video daripada Blab Studio. So hari ni, kita nak sembang pasal G15 Blackstone, okay? Kita tengok macam mana betul ke dia orang kata G15 Blackstone memang sesuai gila untuk gaming. Aku ini aku nak unboxing depan korang, aku nak review depan korang terus. So, dia punya trademark, more durable, more stable. So, mari kita tengok. So, sebelum kita nak tengok dia punya power pasal earphone ni, kita pergi kat dia punya packaging product dulu. So, kamera kita ke depan. Okay guys, ini dia macam korang tengok packaging product untuk bahagian hadapan dia. Tak ada apa, jadi dia dah tulis dia punya, dia dah tulis pula, dia hanya ada gambar dia punya earphone. Dia dah just tulis G50 Blackstone, lepas tu dia punya berat 4.5 gram. Lepas tu tak ada apa lagi, dekat atas ni pun tak ada apa, tak ada yang menarik untuk korang tengok dan korang takkan tengok pun packaging produk ni, betul? So dekat bahagian tepi ni, korang akan nampak dia punya code, QR code dia, so korang boleh scan bila korang beli nanti. Dekat tepi ni pula, tak ada apa, dia just tulis dia punya mic, logo telinga. So korang tengah tengok juga benda ni. So dekat bahagian belakang ni, dia ada dia punya barcode, dia punya ada dia punya kabel wayar untuk earphone dia. So bahasa-bahasa Cina, Korea, Thailand, Jepun, Konnichiwa, Arigato gozaimasu. So tak ada apa lagi, jom kita buka tengok apa yang dia bagi kat dalam ni. So korang just buka dia punya kotak macam biasa. Kat dalam ni korang akan dapat satu menu user yang korang takkan baca bahasa Cina. Bahasa Cina. Lepas tu dekat sini korang akan dapat dia punya, aku buka eh. Korang akan dapat dia punya getah earphone. Dia bagi extra, dia punya pengepit ni. So macam biasa, oh maknanya earphone Blackstone ni tak kena kod lah kan. So dia bagi extra untuk kena kod, sebab dia tahu benda ni akan hilang selalu untuk yang user-user earphone ni. So dia bagi lebih, so bagus, tak kena kod. So korang jangan risau bila korang beli Blackstone ni, G50 ni, korang tak ada masalah untuk hilang korang punya getah earphone tu. So dekat dalam ni, korang akan dapat satu earphone Blackstone G50. Dia ada magnet. So korang jangan risau, korang boleh senang nak simpan dalam beg ke. So setengah phone dia tak tahan kan, setengah earphone dia tak tahan, sebab dia senang barai bila korang simpan dalam beg ataupun korang gulung-gulung. So ini je korang jangan risau, korang boleh simpan dengan safety dalam beg korang. So ni dia earphone-nya. Okay, so korang akan dapat satu extra, bukan extra lah, satu extension untuk komputer bila korang nak connect dekat komputer. Korang akan dapat satu untuk mic, satu untuk earphone, okay? So tak ada apa untuk dia punya ni, jadi kita sembang pasal dia punya earphone. So untuk earphone Blackstone G50 ni, korang dia punya wire dia tu panjang lebih pada 1 meter. So memang sesuai. So untuk earphone G50 Blackstone ni, macam korang tengok, dia punya tali wire ni panjang lebih pada 1 meter. So tak ada masalah untuk korang connect kat komputer. So lebih selesa, sesuai untuk korang main game, mobile game ataupun komputer game, tak ada masalah. So dia punya wire pun durable, susah nak putus, susah nak barai lah senang cerita kan. So tak ada apa yang lagi aku nak cakap, tapi memang best. So dia punya mic memang adjustable mic. Korang boleh senang lah untuk korang setengah-setengah user dia akan main, dia akan gunakan earphone ni untuk game-game yang extreme seperti PUBG yang gunakan untuk step-step atau untuk ni tembakan macam COD, macam-macam game lagi yang untuk game-game yang extreme untuk dalam mobile phone. So korang jangan risau kalau korang beli ni untuk game mobile, game PUBG ataupun COD yang game-game yang extreme, korang boleh pakai dia punya
earphone Blackstone G50 ni. So jom kita test. Kita tengok dia punya betul ke dia punya G50 Blackstone ni kedap sampai tak dengar sound luar. Jom kita tengok, kita test dekat phone kita. Okay guys, so aku test G50 Blackstone ni. Aku main game PUBG, game yang extreme untuk mobile. So aku nak tengok dia punya step. So dekat sini aku tak ada masalah dengan step. Untuk dia punya delay sound untuk tembak je aku test. Tak ada apa masalah untuk delay. Tapi untuk step enemy kejap. Kadang-kadang setengah earphone dia tak boleh bezakan step atau left atau right. Tapi kali ni untuk Blackstone aku gunakan left dengan right. So untuk step enemy sekejap kita cari enemy tu. Okay, tak ada masalah untuk step left and right untuk kita tahu enemy kita kat mana. Tapi untuk kedap bunyi, kalau dekat luar sekarang ni aku tak dengar apa-apa bunyi daripada luar. Sebab dekat studio aku ni dekat dengan jalan raya, so aku tak dengar apa-apa bunyi luar. Memang kedap, so korang akan betul-betul fokus dengan sound dalam game ni. Agak kuat tapi memang bagi aku Blackstone G50 ni memang sesuai. Memang sesuai untuk digunakan dengan game. So untuk game kita dah ada apa lagi aku nak cakap. So kita try pula untuk sound, untuk lagu pula. Kita akan buka YouTube dan kita tengok macam mana dia punya sound okey tak okey. Kita try dekat dia punya untuk music, sound music dia. Kita try dekat YouTube, kita tengok setengah earphone. Kalau dekat YouTube korang macam kurang sikit bagi aku. Tapi untuk Play Store ni untuk static client dia okey. Saya tengok dekat lagu, kita ambil lagu-lagu rancak macam TikTok ke. Okay, untuk bass, untuk sound bagi aku okay. Dia tak adalah kuat sangat korang akan dengar sound tu. Tapi bagi akulah music korang akan dengar dengan clear. So aku tak boleh fokus bila aku nak bercakap sambil dengan ni. Korang akan dengar dia punya music dengan clear. Tak ada masalah, tak ada bunyi gaung atau apa. Untuk dia punya bass, memang aku tahu kenapa PS tu buat bass tak kuat sangat. Sebab sesuai untuk gaming. Dia target dia untuk user dia untuk gamer. So kalau phone yang dia punya bass kuat, orang bila korang main untuk game kan, memang akan barai gila. So tak macam step pun kurang, step pun kurang jelas untuk korang agak step dekat kiri atau kanan, left or right. Tapi kalau untuk Blackstone ni, dia buat satu earphone yang bagi aku okay, sesuai untuk gaming, sesuai untuk music kalau korang dengar music, untuk tidur, untuk anything else lah. So bagi aku Blackstone ni, G50 ni okay. Dia tak, bagi aku peringkat dia tak adalah atas sangat. Tapi untuk starting, untuk permulaan, kalau korang nak rasa yang bagi aku yang puas, yang murah, korang boleh try G50 Blackstone ni. Jom kita dah habis untuk test, kita review pasal test earphone ni. So kita pergi tengok harga dengan dapat kat mana. Okay gang, okay guys, sebelum aku lupa, sebelum aku nak pergi dekat dia punya harga dan cara korang dapatkan Blackstone G50 ni, aku nak test dulu. So aku cucuk earphone ni dekat phone aku yang tengah record ni. So korang dengar lah sound suara aku sama tak macam mula-mula aku pakai mic yang sebelum ni, ataupun lebih clear ataupun lebih teruk daripada mic yang aku pakai sebelum ni lah, untuk yang first video aku keluar tadi. So kalau korang rasa ni okey, sesuai untuk korang, sebab aku pun tak dengar. So kalau korang rasa ni okey, sesuai untuk korang pakai di dalam game, untuk on call, untuk video call, untuk apa-apa lah. Kalau korang rasa suara aku clear dan okey, tak ada masalah, dan mungkin dia takut dia bergabung, so aku gerakkan aku stable dengan dia. So kalau korang rasa suara aku steady, tak ada apa-apa bunyi yang gaung atau bunyi-bunyi yang apa, menyakitkan hati, so korang boleh try Blackstone G50. So jom kita pergi dekat dia punya harga dan cara nak dapatkan dia dekat mana. Okay guys, so kita pergi kat dia punya harga untuk Blackstone G50 ni. Okay, yang aku tahu lah untuk harga dia, paling murah yang pernah aku nampak RM36.90. Tapi aku tak ingat dekat mana, mungkin dekat Shopee pun, dekat mana aku lupa. Tapi kalau dekat kedai, dia bermula daripada harga RM50 hingga ke RM90 lah. So ikut kedai, tengok kedai tu macam mana punya panggil. Tapi kalau korang nak murah, senang je. Korang masuk kedai tu, korang curi, korang belak, so korang akan dapat murah, okay? So lawak yang hamba, so tak apa. Kalau korang nak, bagi aku lah, korang patut cuba G50 Blackstone untuk permulaan. Kalau korang ada low budget, korang jangan risau. Korang just beli ni, korang akan puas hati untuk gaming dan untuk dengar lagu. Okay? So, yang paling penting, macam dia punya slogan lah,
durable and stable. So dia memang stable, so dia memang durable. Memang susah nak. Bagi aku agak lasak. Kalau korang seorang yang lasak menggunakan earphone, tak ada masalah. Cara nak simpan pun senang. Setting, korang simpan dalam beg, korang just gulung-gulung. Susah nak parai. So kalau korang betul-betul macam aku dah 10 kali ulang, untuk permulaan nak low budget, korang kena try beli Blackstone G50. Okay gang? So sampai sini saja video aku. Terima kasih sebab support Blurb Studio. So korang jangan lupa like, comment, subscribe channel ni. Support channel ni supaya aku lebih semangat untuk buat video selepas ni. Kalau korang nak apa-apa content selain daripada vape macam aku buat sekarang ni pasal earphone, korang just drop komen kat bawah, tak ada masalah. So berjumpa lagi bersama aku, host korang, saya di Blurb Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.